Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Hari ini tanggal 19 April 2019. Sebelum gue mulai video ini, gue pengen banget nanya pendapat lo semua. Sebenarnya dari beberapa jenis BMW E30, E36, E46, menurut kalian mana sih BMW yang paling keren banget? Silakan isi komen di bawah biar gue tahu. Nah, jadi beberapa waktu lalu gue sempat collab sama Akbar Rais, sama Rifat Sungkar, Gofar Hilman, dan ada juga di situ si Arya Drifter. Kita cerita-cerita, kita ngebahas tentang modifikasi, cerita-cerita tentang mobil. Nah, abis itu ujung-ujungnya saling tanya satu sama lain, menurut kalian BMW apa yang paling keren? Nah, saat itu rata-rata jawabannya si Ucok E30, gua pun E30, Rifat, gua lupa, dan Gofar E39 kalau nggak salah ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kita balik lagi lebih jauh lagi. Beberapa bulan lalu gua tuh sempat beli BMW. Ceritanya nih gini, gua beli BMW yang asalnya dari luar daerah. Biasanya gua tuh paling jauh beli mobil itu cuma di pinggiran Jakarta, tapi kali ini gue beli mobil di luar Jakarta, itu dari Jakarta Timur by telepati kalau kata orang pinter tuh. Jadi gue nyari-nyari mobil ini, kebetulan gue suka yang pertama gue lihat adalah fotonya. Setelah gue lihat tuh foto, gue tertarik, kan kebetulan iklannya di OLX ya. Jadi yang pertama tampil adalah foto, gue lihat sih cakep nih mobilnya kan. Lihat buah plat nomornya juga cantik. Setelah gue lihat tertarik lah, wah interiornya masih ori, wah walaupun nggak belum rapi maksimal. Habis itu gue kontak yang jual ya, ternyata bener aja lo barangnya ada di Surabaya. Gue tuh punya pengalaman yang cukup banyak kecewa terhadap mobil yang udah gue suka dari internet, ternyata setelah lihat langsung barangnya bucuk. Jadi gue punya bad experience banget tentang itu, dan gue memutuskan untuk tidak berangkat ke Surabaya karena sangat buang waktu dan sangat beresiko tinggi ketika barangnya ternyata jelek. Udah gitu, gue di sisi lain nih pengen banget sama nih mobil. Gue pengen banget punya BMW E30 karena secara desain E30 ini sangat ikonik banget. Sempet dipakai di catatan si boy di era tahun 80-90-an kalau nggak salah, dengan gaya lampu yang masih telanjang bulat-bulat juga gitu. Akhirnya gue tertarik banget dan gue maju terus pantang menyerah. Gue kontak lah si seller, gue minta detail info tentang mobilnya, nego-nego harga segala macam, dan gue tanya si seller kalau memang kita deal bersedia nggak mobilnya dikirim ke Jakarta. Untungnya si seller setuju. Nah, sebelum itu gue minta secara detail foto-foto mobilnya, foto depan, foto belakang yang seperti udah gue mention di video gue sebelumnya. Gue minta detail-detail foto, berikut video posisi mobil dinyalain, berikut pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Jadi gue tanya tuh, ada bocor olinya nggak? Oh, nggak ada. Radiatornya gimana? Temperaturnya aman nggak? Oh, aman. Temperatur selalu di bawah setengah, jawaban orangnya kayak gitu. Terus kaki-kaki ada bunyi nggak? Kaki-kaki nggak ada bunyi. Oke, berikutnya pajak. Pajaknya gimana? Pajaknya hidup. Terus apa kekurangan di mobil ini? Ada keropos atau ada bekas nabrak atau bekas apa? Ternyata aman semua dan kita putuskan untuk deal. Sepakat harga. Setelah sepakat harga, gue transfer DP dan si pemilik bersedia untuk nganter mobilnya ke Jakarta. Sekalian dia pengen ngeliat mobil juga, kebetulan di Jakarta. Akhirnya kontek-kontekan dia berangkat ke Jakarta, sampailah mobilnya di workshop Seven Stars.
masuklah dia tadi mobil ke proses pengecetan. Nah, gue sempat bimbang mobil ini pengen gue warnain balik ke original atau pengen gue modifikasi yang pol-polan. Akhirnya gue memutuskan nggak pol-polan dan tidak juga original. Gue milih di tengah-tengah. Saat itu gue pilih warna grey. Yang saat ini lagi tren tuh grey, mirip warna Innova baru ya. Jatuh pada warna itu karena warnanya tuh cukup kalem dan sangat netral, jadi bisa masuk ke mobil warna aja. Biasanya kalau terlalu ngejreng di BMW kurang cocok. Silver grey saat itu ketempel di mobilnya. Nah, abis gue pilih warna silver grey, setelah mobil ini dicat memang bener kelihatannya mulus, cuma nggak bakal ngangkat banget. Sebelum mobilnya gue modifikasi yang lainnya, nah sempet gue ganti, gue putuskan untuk nyari velg Harji Type C saat itu. Selain barangnya jarang, kalaupun ada harganya setengah budek, mahal gila. Akhirnya gue cari velg yang mirip-mirip Harji, dapatlah velg tersebut, dapat di Eka Garage, Eka Garage. Nah, ringnya juga pas, offsetnya juga kecil, karena E30 kan offsetnya kecil. Jadi udah mendekati fitment yang bagus. Udah gitu, lebarnya juga pas, lebarnya 8 dan 9, ringnya 17 inch, offsetnya 20-an, jadi cukup kecil. Walaupun E30 offsetnya tuh 15-an. Nah, berkesimpulan dari situ udah cukup oke, udah cukup bagus, tapi PCD-nya 5/114. Karena kalau 5/120 pasti harganya mahal banget. Saat itu gue beli velgnya aja itu harganya 13 juta di Eka Garage. Velgnya cukup mulus, cukup original. Velg ini adalah konstruksinya 2 pieces. Oke, okay. Kelar di situ, gue tetap semangat ngebangun C30. Gue pergilah ke Sarinande. Banyak orang yang bingung untuk mendapatkan sebuah mobil yang keren itu harus dimulai dari mana sih? Apa gua harus modif audionya dulu, atau kaca filmnya dulu, atau pendekin dulu, atau sunroof dulu, atau catnya dulu? Nah, buat gua sendiri yang paling penting itu nomor satu saat modif mobil adalah velg, yang kedua fitment, tinggi rendahnya velg di mobil. Nah, banyak orang tuh kesulitan memilih velg. Langkah pertama udah kesulitan, giliran suka modelnya ternyata nggak bisa pas di mobilnya. Nah, ini solusi banget buat lo yang udah suka banget, udah mengidam-idamkan velg, sebuah velg, dan ternyata velgnya tuh nggak cocok di mobil lo. Nggak usah khawatir, selagi ukuran lebar offsetnya masih memungkinkan untuk di adjust, velg itu bisa lo rubah. Kayak yang gue lakukan sekarang di BMW 30 gue. Basically ini mobil BMW 30 dengan PCD velg 4/100 dan offset yang cukup keluar. Jadi agak susah nyari velgnya karena rata-rata velg Jepang itu kebanyakan offsetnya ke dalam. Offset itu adalah posisi keluar masuknya velg di fender. Nah, mayoritas mobil-mobil Jepang atau velg-velg Jepang itu offsetnya dalam. Nah, si E30 ini offsetnya harus pakai yang keluar banget. Jadi akibatnya kalau gue pakai velg Jepang yang umum, yang udah-udah, mendem banget. Nah, walhasil apa, gue kemarin sempat nyari-nyari velg, dan gue udah ke Eka Garage, akhirnya gue nemu velg Blitz by NK, Blitz 01 by NK, yang bentuknya gue suka banget. Bentuknya tuh mirip-mirip Harji klasik, kalau nggak salah Harji klasik yang 3-piece. Nah, tapi sayangnya velg ini hanya ada di baut 5 dan PCD 114. Jadi tolak belakang banget sama si BMW ini yang basically adalah PCD-nya 100, bautnya ada 4. Nah, nggak mau nyerah sampai di situ. Akhirnya gue mutusin karena gue udah suka banget dan udah yakin sama ini velg. Offsetnya juga udah mirip-mirip dengan kelebaran 89, offset depan 22 dan belakang 29, kira-kira udah deket. Kalau nambah spacer juga udah nggak terlalu jauh. Akhirnya gue putuskan untuk beli velg itu
Dan sekarang gue bakal masang di BMW ini. Nah, ini dia PCD 4 cepek. Itu dia kalau dilihat. Sedangkan velg gue itu PCD-nya adalah 5114 tuh. Logikanya nggak bakalan masuk. Gimana si basic mobil yang 4 cepek dipasangin velg yang 114 kali baut 5. Depannya lebar 8 dan belakangnya lebar 9, 205, 45, 17, jadi nggak kedodoran banget. Dan saat itu waktu gue ngebubut pelek, gue bikin juga spacer di Sarinande karena ternyata offset 20-an juga masih kemakan dia 30, artinya masih masuk banget, masih kedodoran. Ini dia yang belakang kalau nggak salah offsetnya tuh 19 ya, lebarnya 9, jadi gue nggak perlu spacer dan udah cukup cakep juga keluarnya. Ban yang gua pakai 215 45 17. Jadi agak narik sedikit dipasang di lebar 9. Oke. Yang umum banget buat pemilik BMW 30 yang sering banget rusak nih ini. Nih. Antena. Nah, antena itu gua beli sekitar 200 ribuan online. Kalau enggak salah di Bukalapak gua belinya. Terus masangnya juga gampang banget karena udah ada kabel antena yang lama. Nah, ini dia kondisi interior si BMW 30. Oke. Jadi kalau dilihat si BMW 30 ini standarnya yang tahun muda. Ini yang punya gua adalah tahun 91, udah menggunakan setir M-Tech dan juga udah ada Twitter tuh di pojok situ tuh udah ada Twitter. Terus joknya ini dia, joknya masih original, bahannya blue drew atau fabric ya. Dan kalau yang tahun muda tuh ada garis ininya dan kalau nggak salah agak biru ya, tolong di info kalau gua salah. Udah gitu yang gua suka dari mobil ini, ini in apa, driver oriented banget. Jadi si dashboardnya tuh miring ke posisi driver. Nah, tips dari gua kali ini buat lo yang pengen beli BMW 30, perhatiin hal-hal berikut yang cukup penting. Yang pertama, perhatiin interior. Kondisi interior masih original atau sudah tidak original dan pernah dioriginalin. Karena biasanya interior yang menentukan kondisi segalanya. Biasanya kalau interiornya udah jelek, umumnya mobil tersebut udah capek banget dan perlu banyak perbaikan. Udah gitu harus lo perhatiin lagi kropos, karena mobil ini adalah mobil lawas. Jadi biasanya umum banget itu udah kropos. Nah, ujung-ujungnya kalau kroposnya masih bisa ditambal itu masih bagus. Tapi kalau kroposnya udah dicasis dan perbaikannya perlu ngelas sampai fatal, biasanya lebih baik cari opsi yang lain. Gitu dulu tips dan trik dari gue untuk beli BMW 30. Di like, di subscribe, di share videonya. Thanks for watching.